Halo halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler dan gemecer. Ini cuacanya habis hujan lur, enak emangan sing anget-anget. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Ental Sewu Sidoarjo, mau makan siang di bakso kikil abatik. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nyobain lontong kikil muantul tenan pokoknya. Sekarang saya penasaran mau nyobain bakso kikil abatik Sidoarjo. Penasaran seperti apa rasanya? Ojo nanti-nanti nanggini aja. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga @duniaza_streetdisor. Suatu kebanggaan bagi saya bisa membantu memperkenalkan usaha-usaha kuliner Anda lewat sosial media. Lah iki penampakane menu kuliner bakso kikil paling enak di Sidoarjo iki dulur. Namanya bakso kikil abatik Ental Sewu Sidoarjo. Lu porsine jumbo sak gedabruk teman iki lur. Wis gak suwe-suwe tak cobake seenak apa rasane bakso kikil abatik Sidoarjo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak coba lontongnya di sini lur, lengkap dengan lontongnya ini. Lembut banget lontong ini, pasti pilihan ini lur. Beberapa waktu yang lalu saya pernah nyobain lontong kikil abatik, mantep tenan. Saya kita coba menu baru nih, bakso kikil abatik. Nah, tak coba pentol lur, seenak apa pentol ini. Delok penampakan iki pentol kasar iki senenganku iki. Sesuai dengan penampakannya nguratnya api banget iki. Kurang lengkap rasanya. Tak sukikil kalau belum dikasih jeruk nipis. Nah, yang menarik di bakso kikil abatik Sidoarjo ini, umumnya bakso kikil itu menggunakan kuah bakso, tidak di abatik pakai kuah lontong kikil. Wah. Kuahnya ini liket-liket sawat debong. Taburan daun bawangnya ini garai sowek rasanya. Masih aku wae gawe kuah lontong kikil, mantep tenan pokoknya. Sawedep mantep mak jelek pokoknya wis. Hmm.
Coba nggak kecap titik lo. Dengan rasa kuah seenak ini, pentol kacar seenak ini, tidak heran Pak Sukigil Abatik setiap hari ini selalu ramai pembeli lo. Monggo nang diambil lur. Wenak tenan pokoke. Untuk mencari lokasi Bakso Kikil Abati ini sangat mudah karena jualannya ada di sekitaran Jalan Raya Ental Sewu Sidoarjo. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya taruh di deskripsi, tinggal tul sampai lokasi. Mulai hari ini Bakso Kikil Abatik jadi favorit dunia Zalur. Mergo bakso meskipun menggunakan kuah lontong kikil tetap enak tenan. Ora kalah karo bakso-bakso liyane iki lur. Dan untuk informasi untuk kalian yang pengen beli lagi mager males keluar rumah, bisa langsung aja order ke GoFood karena sudah bergabung dengan Gojek. Hanya dengan 13.000 kalian bisa menikmati satu porsi jumbo bakso kikil Abatik. Nek tambah lontong, tambah ronge bulur, cuman Rp15.000. Saya kira masih sangat murah dan terjangkau di tengah kota Sidoarjo ini. Enak tenan pokoknya lho. Ditambahi kecap sedikit, tambah enak. Jadi ada gurih dari kuah lontong kikil, manis dari kecap, dan segar dari jeruk nipis tadi. Wah, lengkap pokoknya lor. Wah, wis tak jamin enak tenan. Adem musim-musim hujan ini wajib nyoba bakso kikil Abatik. Ngenteni apa maneh langsung elur meluncur ke bakso kikil Abatik Sidoarjo, enak tenan. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir nyoba di Bakso Kikil Abatik Sidoarjo, juara banget rasanya pokoknya. Nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.